Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID6380 rute Jakarta Yogyakarta tergelincir di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta sempat terekam video amatir. Ya, ini suasana panik terlihat saat proses evakuasi penumpang. Dalam video amatir terlihat penumpang panik dan berebut keluar dari pesawat melalui pintu darurat. Petugas bandara memberikan pertolongan kepada penumpang yang terlihat shock. Pesawat membawa 161 penumpang serta 7 awak tergelincir saat akan mendarat dengan kondisi bandara sedang diguyur hujan. Tidak ada korban luka dalam musibah ini.